Oh, benda katil. Okey, baik. Saya baru sampai je dekat Ceras ni untuk visit, untuk lawat HQ Meeracle. Apa pun, jom ikut saya. Kita naik atas apa yang bestnya HQ Meeracle. Let's go. Okey, so sekarang ni saya berjalan menuju ke HQ Meeracle yang diorang cakap gempak gila kan. Saya tak percaya sebab saya muka macam ni, saya susah nak percaya orang sebenarnya. Tapi kita tengok satu-satu. Ini dia. Okey. Meeracle. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Ini office Meeracle eh? Betul eh? Wow, cantik ni. Alright, sekarang ni saya bersama dengan Puan Fitra. Cik. Wah, oh, sahaja je kita try. You know, kita, kat situ kita tak tahu dia single ke tak single. Ah, kita, so kita dah tahu. You know, yang memegang jawatan sebagai apa dekat sini? Head of marketing. So, ini adalah HQ Meeracle. Kalau awak buat saya pusing-pusing dengan sesuatu, ramai cakap office ni best. Saya tak percaya. Okay. Ha, boleh? Okay, baik. Alright. Wow. Jadi cerita pasal Meeracle ni, mungkin Fitra boleh share dengan sikit lah. Meeracle, maksud Meeracle tu. Nama Meeracle tu memang datang daripada nama Puan Meera sendiri. Kita orang punya ejaan adalah M-E-E-R-A-C-L-E. Meeracle. Mana dia tak jadi Meeracle, dia Meeracle. Yes. Okay, dan ada nama Puan Meera Nordin. Weh! Apa benda katil? Kat ofis ni siapa nak nap anytime? Boleh nap. Ini ofis tau. Bukannya asrama. Hah? Maknanya katil ni empat kali disediakan untuk staff-staff untuk tidur, untuk rehat. Yes. Weh, serius lah bos korang? Yes. Meeracle lah ni? Ya. Yeah. Meeracle bukan? Kau tak cair lah. Eh, bawa berjalan tu lah. Okay. Baiklah. Bila cerita pasal Meeracle ni, produk ni yang tubuhkan pada tahun 2015. So setakat ini, bila cerita pasal Meeracle, orang nak tahu ini adalah produk kosmetik. Tapi bila cerita pasal produk kosmetik ni, apa produknya? Barang makeup ke, cleanser ke, serum ke, macam mana? So far, Meeracle start dengan cuma dua produk je. 4 tahun dekat pasaran, cuma dua produk sahaja. And then tahun ni baru keluar lagi satu line, Meeracle Face, okay. Yang kosmetik. So sekarang kita ada serum, cleanser, foundation and makeup remover. So ini empat hero lah yang kita memang push. Ini saya bersama dengan abang. Dia duduk sini kita kacau dia kan. Assalamualaikum bang. Saya bang. Nama siapa bang? Engku. Engku. Ha. Oh. Position apa dekat sini bang? Saya sebagai graphic designer dengan apa ni, photographer. So saya punya kerja di design untuk posting, ambil gambar posting. Maknanya kalau yang video saya shoot ni abang edit lah. Bagi lain lah. Itu tak kena buat kerja banyak pula kan. Baik. Assalamualaikum. Salam. Guys, tikus guys. Assalamualaikum. Salam. Ni tim apa bang? Marketing tak? Awak kena report tu Fitrah lah. Awak kena abang explain ke siapa yang ada kat sini bang? Siapa nama dia bang? Ni Nurul. Okey. Itu Echa. Echa. Itu Kiki. Kiki. Lala mana? Lala dia cuti hari tu. Cuti. Cuti. Bila cerita pasal Meeracle, apa yang membezakan Meeracle ni? Sebab kat market, produk kita kan dia sepah-sepah. Dah banyak sangat brand. Ada yang brand dah well known, ada yang brand baru nak naik. Tapi ibarat macam cendawan tumbuh selepas hujan. You know? So, membezakan antara Meeracle dengan produk lain apa dia? Satu ialah produk tu sendiri. Okay. Kita ada formula gemstone. Kita adalah satu-satunya brand kat Asia yang menggunakan formula gemstone. Gemstone ni dia berhasil mengurangkan radikal-radikal untuk kulit. Macam so, kulit kita like sentiasa glowing macam tu. And then Meeracle ada kilang sendiri and bukan OEM. Okey, dan setahu saya, apa yang saya tahu, Meeracle ni menggunakan apa, aset batu permata. Yang tu macam mana pula tu? Itulah formula batu permata. Yang gemstone tu tadi gemstone tu. Ada berlian, ada ruby. So, our founder, dia work together dengan Kami. Dia formulate that particular formula untuk guna dalam produk. So, jadilah Meeracle. Jadilah Meeracle. Oh, saya jadi COO kan, sekejap ni saya ambil gambar. Oh, style, babe. You know, simple tapi best. Tak ada rasa nak exercise kan, tak pergi keluar. Kau boleh try kat sini. Jadi tumpang jadi eh. Baik eh. Bismillahirrahmanirrahim. Meeracle bukan?